many person? One. Only one person. Have you ever visit Indonesia before? Yes. Do you know about the regulation for bring cigarette? Maybe two. Yeah. Cigarette at most. Already feel the custom decoration. You see, in the custom decoration, it writes for one person only able to bring 200 stick of cigarette. So you just able to bring this one, and remains will destroy it. I don't know because I buy from the Hong Kong airport. Yes, but the regulation in Indonesia, if you bring more, remains will must destroy it. Yes. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, diketahui ia membawa dua kotak rokok. Saat kami menjelaskan aturan yang berlaku bahwa satu orang penumpang hanya boleh membawa 200 batang rokok, ia mengaku tidak mengetahui sama sekali mengenai aturan tersebut. Bahkan ia terlihat sedikit tidak percaya dengan yang kami sampaikan. And remains will destroy it. Or you can destroy it by yourself, it's no problem. But this must be destroyed. The regulation when you are inside Indonesia, you can bring the cigarette in Indonesia. How about Vitalik? Stop. What? Does it ever stop? What? This is the custom documentation. Sorry. It's I know. Huh? You destroy this one. That's not that for me. For someone. Yes, but this must be destroyed because you already see the regulation only 200 stick of cigarette. Penumpang ini bahkan sempat mencoba mengakui dua orang penumpang lain sebagai temannya. This one passport, you already feel the custom declaration, and one person only 200 stick of cigarette. So you mean if I have another passport, I can't go in? No, because it belongs to you. Not belong to my partner. Your partner bring this by himself. No, we buy together. Seorang yang sedang diperiksa oleh petugas pun, ia minta untuk mengaku sebagai temannya. Namun, karena dari awal ia mengaku datang sendiri dan bahkan ia tidak mengetahui nama dari orang-orang tersebut, kami tetap memutuskan akan memusnahkan rokoknya. Penumpang tersebut tetap bersikeras dan menahan kedua kotak rokoknya. Kami pun berusaha tetap tenang menghadapi penumpang yang seperti ini. Ia mencoba berbagai cara untuk tetap membawa rokok tersebut. We buy together. Butuh waktu cukup lama sampai penumpang ini akhirnya menyerahkan rokoknya dan kami pun langsung memusnahkan kelebihan rokok tersebut. Di saat melakukan tugas, ada penumpang-penumpang yang kebingungan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Terminal 1? Yes. We have to change, but it's boarding is 5, so we have to hurry up soon. 6 late. Okay. How we come to Terminal 1? Okay. Juga ada penumpang yang datang menanyakan musola. Karena setelah dijelaskan, bapak-bapak ini masih kebingungan, kami pun memutuskan untuk mengantarkannya.
sebelah sana ada, Pak. Di sana ada? Iya. Nanti Bapak lurus aja sampai bagian imigrasi. Ya, bagian imigrasi nanti belok kiri. Ada tangga tangga, Bapak naik aja dan sebelah kiri ada tulisan musola. Ini yang ada kaca-kaca itu, Pak. Pak Mas Fajar. Saya antri. Aduh, sama. Cepat nggak saya kebayar ya. Bapak tersebut menceritakan telah menempuh perjalanan Dubai-Jakarta selama kurang lebih 8 jam dan masih lanjut lagi ke Bekasi. Karena merasa pengambilan bagasi yang masih lama, dia memutuskan untuk istirahat. Tadi ada penumpang dari rombongan Muhammadiyah minta tolong untuk didokumentasikan. Kebetulan saya sedang free, jadi ya buat menolong mereka nggak apa-apa. Sebagai aparatur sipil negara, memang sudah menjadi tugas kami untuk melayani. Tidak hanya bekerja sesuai dengan job desk yang ditentukan.